Selamat pagi kepada semua. Ini Mr. Hugh, is our Associate Director yang sambil Pyramid. Terima kasih banyak kerana yang bawa kita kemari. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, banyak di control room, banyak benda-benda ada di control room sini. Tetapi kita nak explain yang paling mustahak adalah pressurization di dalam tangga keselamatan. Kenapa dikatakan gunakan tangga semasa kebakaran dan tidak suruh menggunakan lift pada semasa kebakaran? Ini adalah sistem-sistem pressurization. Kalau kita zoom dekat-dekat sini, ya, kita mari sini ada terakhir ini staircase B1, staircase B2, ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah biasanya tangga tu akan secara automatik dipressurisasikan oleh kipas yang besar di atas tu apabila berlaku kebakaran. Tetapi sebagaimana Mr. Hugh beritahu tadi, kalau pihak bomba datang, biasanya pihak bomba akan datang ke control room dan mereka akan trigger secara manual. Dia boleh trigger sebagai manual, ya, untuk orang kata memberi pressure lagi pada tangga keselamatan. Apabila tuan-tuan puan-puan masuk ke tangga keselamatan, lari ke bawah untuk pergi ke tempat berkumpul, tangga tu adalah pressurized. Jadi angin asap-asap tidak boleh masuk dalam tangga tu. Mana itulah tangga keselamatan. Kita pasal ada suruh gunakan tangga, jangan gunakan lift. Terima kasih.